Berkebun dan merawat tanaman hias menjadi salah satu bidang yang cukup digemari oleh orang-orang. Namun seringkali lahan tanam dan ruang yang sempit menjadi kendala untuk menyalurkan hobi baru ini. Nah, bagi Anda yang memiliki lahan terbatas atau menginginkan tanaman yang bisa dirawat di ruang terbatas, berikut kami rangkum beberapa rekomendasi tanaman yang dapat Anda tanam baik di dalam maupun di luar ruangan. 1. Kaktus. Jenis tanaman hias pertama yang jadi rekomendasi adalah kaktus. Ukurannya yang besar dapat mempercantik desain interior rumah kita. Selain tampak imut dan elok, tanaman hias daun kaktus ini tidak memerlukan perawatan yang khusus. 2. Bambu hoki, laki bambu. Bambu hoki adalah salah satu rekomendasi tanaman hias pendek yang tak makan banyak tempat. Tanaman hias yang batangnya mirip bambu ini sebenarnya adalah jenis sukulen. Ukurannya yang tidak terlalu tinggi membuatnya banyak dijadikan hiasan atas meja maupun bufet. Jika ditanam indoor, bambu hoki dapat tumbuh dengan tinggi maksimal kurang dari 1 meter. 3. Sirih gading. Berikutnya adalah rekomendasi jenis tanaman hias yaitu daun sirih gading. Tanaman ini memiliki keunikan tersendiri karena batang daunnya yang memanjang dan menjuntai jika ditempatkan di dalam sebuah pot gantung. Sirih gading memiliki ciri bentuk daun yang melebar dan berwarna hijau dengan tambahan pola warna putih. 4. Pakis asparagus, asparagus fern. Tanaman asparagus hias ini punya daun hijau lebat nan eksotis yang tumbuh menyebar mirip miniatur hutan. Tanaman ini memiliki tinggi rata-rata hanya sekitar 30 cm sampai 1 meter saja. 5. Palem kuning, Yepsis lutescens. Jenis tanaman hias ini cukup mudah ditemukan di perumahan atau area gedung dan perkantoran. Tanaman palem kuning memiliki daun-daun yang ramping berwarna hijau dengan batang berwarna kuning cerah. Selain cantik untuk dipandang, tanaman hias daun ini bermanfaat sekali untuk membersihkan udara sehingga lebih sehat untuk paru-paru kita. Pastikan Anda memberikan sinar matahari yang cukup agar warna daunnya tidak memudar. Demikianlah rekomendasi 5 jenis tanaman hias yang bisa ditanam di sekitar rumah meski hanya memiliki halaman yang sempit.